Terima kasih jawapan pada Yang Berhormat Menteri. Sebenarnya Tan Sri Yang di-Pertua, aduan ini banyak datang daripada pengguna-pengguna jalan raya yang merasakan ketidakadilan di dalam hal ini. Kerana kalau kita tengok kereta kancil, mereka bayar tol. Dan orang yang pakai kereta kancil ialah orang yang tak ada kemampuan untuk beli kereta mewah berbandingkan dengan orang yang beli motosikal besar. Motosikal besar ni ada yang lebih mahal daripada kereta kancil. Jadi persoalan saya, sepatutnya memang kita tak bayar tol semuanya. Kalau ikut Pakatan Rakyat, semua tak bayar tol. Jadi tapi adakah usaha ya dari pihak kementerian untuk mengkaji semula ya, dan untuk melihat, meneliti supaya berlaku keadilan dalam isu ini dan tidak berlaku zalim kepada pengguna-pengguna jalan raya seperti yang bawa kereta kancil ni ya, berbanding dengan motosikal besar. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kuantan. Seperti mana saya katakan tadi, kita bila kita bekerja, kita berpandukan pada perundangan. Dan perundangan yang ditetapkan ialah di bawah akta yang sebutkan tadi. Dan untuk definisi kenderaan pula, kalau kita mengikut akta pengangkutan jalan, Seksyen Tan Sri Yang di-Pertua, pengelasan kenderaan-kenderaan motor di bawah undang-undang pengangkutan jalan, klasifikasi kenderaan untuk tujuan motosikal ditafsirkan sebagai kenderaan-kenderaan motor yang mempunyai kurang daripada 4 roda dan yang berat tanpa muatannya tidak melebihi 450 kilogram. Bayangkan kalau di Lebuh Raya Utara Selatan, kalau kita kenakan tol kepada motosikal, maknanya kita kena sediakan lorong untuk membuat timbangan berat motosikal. Sebab definisi motosikal itu tadi berdasarkan iaitu motor yang punya kurang daripada 4 roda dan yang berat tanpa muatannya tidak melebihi 450 kilogram. Kena disukat. Itu akta undang-undang. Jadi akan timbul masalah pentadbiran. Sebab sisi dia tidak disukat pada sisi. Dia diukur kepada motosikal, dua tayar. Motosikal besar 1200cc, dua tayar. Kapcai 75cc pun dua tayar. Jadi kita kena sukat beratnya. Jadi takkan ini akan berlaku masalah pentadbiran di Lebuh Raya. Sebab itu akhirnya ianya tidak dikenakan. Kedua, kalau kita nak mengadakan kutipan tol motosikal, kita kena wujudkan lorong khas motosikal. Dan kalau lorong khas motosikal, ianya juga melibatkan pentadbiran. Satu, lorong highway Lebuh Raya dulu dibuat dalam tahun yang awal. Tidak mengambil kira jumlah motosikal yang akan berada di Lebuh Raya. Sebab kita Lebuh Raya dulu menggunakan, tidak dikenakan motosikal sebenarnya. Dan kalau kita nak buat, maka untuk membina lorong motosikal khas, ianya akan menelan belanja yang agak besar. Iaitu 1 kilometer untuk kalau kita sediakan dedicated lorong motosikal, ianya akan makan belanja sehingga 2 juta 1 kilometer. Dan kalau bukan dedicated, ianya akan menelan belanja lebih kurang 1 ke 1.5 juta 1 kilometer. Jadi ianya melibatkan masalah pentadbiran dan banyak perkara perlu dilakukan. Sebab itu masa ini berasaskan perundangan sedia ada, motosikal di Lebuh Raya kecuali jambatan yang ditetapkan tadi tiada dikenakan tol. Terima kasih. Kena batangan. Terima kasih Tuan Sri. Yang Berhormat Menteri, terima kasihlah di atas penjelasan. Dan saya pun melihat bahawa memang sesuailah, walaupun dia bermutu, mutu besar dipanggil, tetapi dia masih dua rudah dan dia masih kena hujan Yang Berhormat Menteri. Kalau kancil Mahumat tak kena hujan pun. Jadi adillah bagi mereka yang kena hujan ini tak bayar tol. Cuma mungkin Yang Berhormat perlu ada penyelarasan, iaitu mutu di mana tol-tol yang masih ada laluan bermotor di sebelah kiri, maka tidak bolehlah, janganlah apa ini motor besar ini pula masuk di laluan yang bertol. Sebab masih ada laluan motor yang di sebelah kiri. Jadi mungkin boleh diberi penyelarasan apa ini keseluruhannya. Sebab dia boleh mengganggu pula kenderaan-kenderaan lain itu. Tetapi kalau soal apa ini mengubah peraturan untuk mereka membayar tol, rasa saya tidak kurang manislah. Sebab mereka yang menunggang motor ini sengsara rasanya sebetulnya. Kena hujan, kena panas. Jadi kena timbang-timbang juga lah Yang Berhormat apa ini Kuantan.
jangan seksa mereka yang naik motor besar ni. Terima kasih, Muhammad. Terima kasih Yang Berhormat. Kenabatangan, kami di peringkat kementerian sudah pun menubuhkan jawatan kuasa khas untuk mengkaji pertamanya lorong motosikal. Setakat ini kita ada lorong motosikal di Lebuh Raya Persekutuan. Dan timbul permasalahan dari segi dasar kita cuba nak melindungi pengguna motosikal. Sebab bila berada di Lebuh Raya dengan kenderaan yang amat laju, ianya mendedahkan bahaya kepada pengguna motosikal. Jadi adakah kita akan menyediakan lorong khas motosikal demi keselamatan motosikal? Tapi mengikut standard yang sudah sedia ada, sebab perancangan lama dulu hanya ada lorong motosikal beberapa tempat saja. Bukan semua tempat yang ada lorong khas motosikal. Jadi sebab itu kita menubuhkan jawatan kuasa khas untuk mengkaji. Dan kalau nak membenarkan motosikal berada di Lebuh Raya, apakah kategori dan kelas yang boleh dibenarkan? Supaya keselamatan mereka dapat dipelihara. Sebab motor-motosikal kecil ini, kalau kenderaan laju lalu, maka angin boleh menolak menyebabkan mereka tidak berada dalam keadaan yang seimbang dan membahayakan mereka. Dan kajian ini kita akan perincikan insya-Allah, kalau ianya sudah dapat hasilan nanti kita akan mengadakan perbincangan dengan ahli-ahli Berhormat untuk kita melihat bagaimana kita dapat menangani permasalahan ini, sama ada motosikal dibenarkan di Lebuh Raya, sama ada dikenakan tol, kategori mana yang dikenakan tol ataupun tiada tol untuk mereka. Ini akan diperincikan. Terima kasih Tan Sri Speaker. Satu lagi Tan Sri. Ini tidak ada kaitan dengan gambar-gambar itu yang bermakna. Tidak. Ini pasal tool, Tan Sri. Minta maaf. Okey, sila. Boleh. Terima kasih Tan Sri yang baik hati dan terima kasih rakan saya Yang Berhormat Menteri. Saya setuju dan saya terima penjelasan Yang Berhormat berkaitan dengan soalan daripada Kuantan tadi. Cuma yang saya nak minta penjelasan, apakah kerajaan tidak bersedia untuk nak mengkaji supaya kadar tool yang dikenakan sekarang ini supaya tak sama antara sisi rendah dengan sisi yang besar. Sekarang kalau naik kereta kancil pun sisi dia sama dengan kita naik kereta Merc ataupun BMW. Padahal dari segi orang yang naik kereta kancil ini, dia tak banyak dia telah menggunakan minyak pada kadar yang rendah. Maknanya kerajaan tak banyak mensubsidikan harga. Sama-sama dapat subsidi juga kat atas dia. Sedangkan orang yang naik kereta besar ni, sisi besar ni, dia menggunakan kadar minyak yang tinggi. Jadi subsidi tu banyak kat atas mereka. Jadi sepatutnya kita menggalakkan untuk orang menggunakan kereta pada sisi yang lebih kecil, supaya kerajaan tak jadi alasan, oh kita dah banyak tampung subsidi harga minyak ni kerana kita perlu tarik balik untuk buat pembangunan dan sebagainya. Jadi sepatutnya ada galakkan. Jadi sebab bagi saya tak adil lah orang yang naik kereta kecil tiba-tiba dia bayar tol sama seperti mana orang naik kereta besar. Jadi saya minta penjelasan. Tan Sri Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Pokok Sena. Sebab itu kalau kita melihat kadar tol yang dikenakan berasaskan pada kelas kenderaan itu. Misal kata motosikal mungkin dikenakan pada kadar yang agak rendah, di link kedua saja. Tapi kalau di Lebuh Raya Utama, kita motosikal tidak dikenakan. Termasuk motosikal tiga roda tidak dikenakan tol. Sebab ianya masih dikategorikan sebagai motosikal, khususnya untuk OKU dan sebagainya. Tapi untuk kereta, untuk kenderaan berat, berbeza kadar tol yang dikenakan mengikut kelas kenderaan tersebut. Dan sama ada kerajaan akan mengkaji, memang sebab itu yang saya katakan tadi, jawatan kuasa khas telah diwujudkan. Tapi untuk mewujudkan kadar yang berbeza, kalau kita mengirakan mengikut sisi, ianya menimbulkan masalah pentadbiran. Sebab satu, kita kena adakan tol booth yang berbeza supaya kenderaan tertentu melalui kadar tertentu, ataupun kita kena mengadakan kad tertentu dan sebagainya. Sudah tentu ianya melibatkan Lebuh Raya, kawasan tol terpaksa banyak lagi tol booth sebab pentadbiran untuk mengklasifikasikan kelas mana melalui laluan tertentu. Jadi ini menimbulkan masalah pentadbiran, dan sudah pasti pentadbiran ini akan melibatkan kos, dan kos akhirnya akan dibayar oleh siapa? Akhirnya akan ditanggung oleh rakyat. Sebab itu kita kena melihat apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Kenabatangan tadi. Barang ini bukannya mudah, perlu diperincikan, dan saya mendengar pandangan daripada semua. Terima kasih.